dah sampai sarung sofa. So kita nak cover sofa ni sebab sarung dia macam dah reput. So kita beli ini ha. Nak tengok kualiti dia bagus ke tak. Buka. Unpack. Kita unpack dulu tengok macam mana. Yang ini saya beli Shopee lah. Kedai dari China. So tak tahulah okey ke tidak sebab saya tak pernah beli sarung sofa. Dan nak cari sarung sofa yang macam ni, ni agak susah sebenarnya. Ini untuk 2 seater tapi kita kena beli yang 4 seater. So saya beli yang 4 seater yang ni. Buka-buka terus. So kita tengoklah boleh muat ke tak ke. Kalau tak muat alnanya ha, macam ni lah. Kita ambil warna kaki. Oh kain dia lembut. Okay. So ni dia kain dia. Nak kualiti kita tak tahu lagi lah macam mana kan. Kita akan cuba guna dululah. So ini dia bagi 7 pieces yang untuk kita nak selit dekat celah sofa kan. 7 pieces. Okay, dia bagi free apa sarung cushion yang betak tu kan. Okay. So kita nak pasang. 1, 2, 3. So korang, inilah dia sofa cover dia. Lepas diganti. Bukan ganti lah. Tapi kita sarung je lah kan. Kualiti kain okey lah. Dia kain dia kain jenis elastik. Kain getah lah kan. So senang kita nak sarung yang selit masuk. Kalau korang nak beli memang kena ukur saiz dia betul-betul. So far kalau tengok dalam gambar, kalau tengok dalam video macam ni kan, nampak macam kain dia lain, macam-macam kain dia keras sikit kan. Okay, tapi sebenarnya kain dia lembut gila material kain dia. So kita zoom dekat sikit. Dan dia punya corak pun masa nak beli tu nampak macam plain biasa je. Rupanya bila dah dapat tengok, alamak ada bercorak rupanya. Dia macam ada line-line macam ni kan. Lepas tu line ni bukan je rasa tau, dia licin je. Licin. Saya rasa kalau nak bandingkan dengan harga tu, saya beli harga RM51 kot tak silap saya. Saya rasa berbaloi dengan harga kot. Ada yang RM80 lebih. Tapi saya takut nak beli sebab saya tak pernah langsung beli sofa cover online. Online tak pernah beli. So ni first time beli. So takut salah ukur ke, tak muat ke, koyak ke apa ke. Rasa macam rugi kalau beli mahal-mahal sangat kan. So saya rasa RM50 ni taklah mahal sangat. So kita boleh terima lagi lah harga dia kan. So saya rasa ini pembelian saya yang berbaloi. So, biasalah nama pun sofa cover. Dia takkan nampak sekemas-kemasnya lah kan bila kita pasang tu. Sebab sofa saya, sofa jenis ni kalau korang tengok yang sebelum ni kan. Sebelum saya pasang ni. Sofa dia macam mana, dia punya cushion dia tu boleh angkat. Sebab bawah dia tu ada katil. Kita boleh tarik jadikan katil. So memang agak susah lah nak cari sarung sofa yang ni. Yang ni sofa ni, sofa bukan saya beli. Tapi kawan suami bagi. Sebab dia nak pindah, dia tak nak bawa. So siapa nak ambil, so kita ambil je lah kan. Sebab sofa yang lama dulu tu dah span dia dah rosak. Jadi duduk tak selesa kan. Memang kita ada plan nak beli yang baru. Tapi bertagak-tagak lah kan. Fikir dulu nak beli yang baru pun. Sebab harga sofa pun bukannya murah kan, RM102. Kalau kita nak sofa yang elok tu mahal sikit. Sofa yang saya beli dulu harga RM300 memanglah murah. Tapi kualiti dia tak bagus. Satu PVC senang koyak. Satu PVC kan. Dan satu lagi dia punya span dia tak tahan lama. Dia cepat renyuk dan dia akan jadi nipis-nipisnya dan tak sedap dah nak duduk. Tak selesa nak duduk. So sofa ni memang selesa duduk sebab span dia tebal. Memang kualiti span dia bagus. Cuma dia koyak je. Dia punya sarung tu koyak. Saya rasa owner dulu tu tak jaga betul-betul kot sarung dia. Sayang sarung dia tu pun nampak cantik lagi tau sebenarnya. Cuma nampak macam berdaki lah. Mungkin owner dulu tak rajin cuci. Satu.
Lepas tu pula memang biar lama sangat kan dekat sarung ni sampai dia dah reput. Memang dia reput dekat bahagian sini dulu. Saya jarang sangat tunjuk. Ni kalau korang tengok ni, dia dah ada tinggal span dah ni. Yang ni gulung-gulung fiber dia. Ha, nampak kesan gulung fiber ni. Memang tinggal span sebab dia punya sarung tu dah reput teruk dah. So, dah ganti ni nampaklah elok sikit korang. Kira sedap lah mata mandang kan. Okay? So, tu dia. Review dia kalau korang nak tengok corak lain. Corak. Ada juga corak. Dan yang jenis macam ni pun banyak colour. Corak pun ada corak-corak lain juga. Nanti saya letak link kat bawah lah. Kalau ada yang nak cari sofa cover kan. Yang penting, kena ukur betul-betul. Macam ni saya ukur sebab tengok daripada yang kedai tu tunjuk lah. Cara ukur dia, kita kena ukur daripada sini, turun ke bawah, ke sana, naik ke atas, sampai ke penyandar. Penyandar ke pemegang? Pemegang ke sana kan. Korang kena ukur ikut measurement yang diorang bagilah. Baru korang boleh dapat ukuran yang tepat untuk sarung sofa. Macam ni, kalau tengok 2 seater. Tapi saya ambil ni yang 4 seater. Sebab sofa ni besar gila. Okay. So, tu dia review untuk sarung sofa ni. Okay, so korang, ini box yang lukopin hari tu tu. Saya nak manfaatkanlah box ni. Memandangkan dekat bahagian sini kosong, tak ada apa-apa. Kita boleh isi benda kan. So, saya nak buat macam laci. Okay, so yang ini kita akan jadikan dia laci. Okay, first kotak ni kita nak potong dia punya yang bahagian atas ni lah. Sebab kita nak kotak bawah je. Okay, so macam ni. Kat bawah ni dia dah seletik belok dah. Tak payah kita seletik dah. So kotak ni memang ngam-ngam dengan ruang kat situ. So kita tak payah nak adjust dah. Memang dah cukup-cukup size. Elok. Kita manfaatkan je. Okay, so sekarang ini saya nak letak wallpaper. Saya tak tahu dah cukup ke tidak. Ni saya ada wallpaper yang ni. So saya akan gunakan lah. Setakat mana yang cukup. Kalau tak cukup, kita letak kat depan je lah. Depan tu je nak nampak cantik kan. Macam yang saya buat yang dekat situ. Macam saya buat dekat situ kan. Macam tu lah juga konsep dia. Simple DIY. Okay, so kita akan balut. Okay, so korang macam ni ha. Tapi nampak lah berbayang dia punya kot bar dengan lukoping kan. Sebab wallpaper ni nipis sangat. So sekerat ni je dapat. Okay, sampai sini. So, dalam tu kita tak jugalah. Tak kemas sangat lah kat dalam tu. Boleh lah kan. Okay, so macam ni je. Simple je. Janji apa yang ada je. Sebab ini DIY menggunakan barang terbuang. Barang terbuang dan apa yang ada je. So, okay, boleh lah kan. Okay, so sekarang ni dah settle dah kotak. Okay, dia punya draw. Sekarang ni saya nak letakkan tombol. Tak ganti lah, dia nampak kan. Takpelah, biar je lah. Okay, saya dah cari tombol. Tadi semangat sangat cari kat bawah. So, inilah dia hasil pencarian dekat bawah tadi. Godek-godek dekat dalam store-store kat bawah tu. Store, bukan store lah sangat. Macam ada satu ruang bilik kat bawah blok ni. Lepas tu ternampak ada satu papan terbuang tu. Ada tombol korang. Kebetulan. So dapatlah tombol secoek ni. Saya spraykan dia dengan warna putih. Yelah nak spray gold. Macam tak nampak pula kan. Sebab kotak kita dah tak yang ni. Jadi saya spraykan warna putih. Gitu. Tapi tak tahu ni kering ke belum tah. Lambat nak tunggu dia kering. Nantilah. Okay, so tak apalah. Kita letak je dulu. Okay, so kalau tengok. Ngam-ngam elok cantik je. Ngam-ngam sui masuk.
Okey, kejap lagi lah kita letak dia punya tombol bila dia dah kering nanti kang. Okey, sementara tu nak lah abuk-abuk dekat pokok ni dulu. Bila pakai pokok macam ni itulah kan yang lecehnya kan. Abuk kan tengok tu. Padahal saya rasa semalam ke kemarin lah. Kemarin kot saya lap abuk dia. Tengok dah ada balik dah. Rumah ni pula jenis cepat berabuk. So, gitulah. Nak bawa basuh kat bilik air tak boleh lah kan. Sebab kat dalam ni saya letak span. Nanti habislah basah konyek span tu. Ha. Jadinya kita kena lap dengan tisu basah je. So, saya akan lap dengan tisu basah je lah. Okay, so ni skru saya alaskan dengan macam plastik tu. Plastik ni dia keras lah kan. Ha, nak cover sebab ni kotak kan. Takutlah nanti kan tarik dia terkoyak pula kotak tu. So kita guna plastik ni, dia macam liat lah sikit kan. Okay, so kita akan tembuskan ke sini. Skru tu kita akan tembuskan sini biar dia timbul kat sini, nanti baru kita letakkan tombol dia. Okey, so macam ni. Ha, kita dah skrukan masuk dalam. Lepas tu kat sini nampak skru terkeluar menonjol ni untuk kita letak tombol tu nantilah. Okey, so dah siap dah. Ha, kita letakkan tombol. So macam itulah. Okey, sekarang ni itulah hasil dia. Simple DIY. Simple and budget. Semua barang terbuang.